lagi di channel YouTube-nya TKB Group Indonesia. Sekarang gua ini part terakhir buat unboxing velg dari kontainer yang baru datang 2 hari yang lalu. Oke, langsung aja kita buka ya. Sebelum gua buka, jangan lupa pencet dulu subscribe. Terus like, sama nanti habis nonton video ini kasih masukan buat kita ya. Kalau bagus ya bilang bagus, kalau enggak ya bilang enggak. Tapi kasih masukan biar kita bisa improve lagi video kita, oke? Nah, lanjut sekarang kita buka. Gua punya velg HSR wheel Gute di sini. Oke. Ini velg ring 16, lebarnya 78, offsetnya itu belakangnya 38, belakang depannya itu 42. Jadi 16 kali 778, offset 38, 42 ya. Terus PCD-nya ini lubang 8, 4 kali 100 dan 4 kali 114 buat city car. Sama dia punya dua warna, yaitu silver polish sama grey polish yang ini. Nah, perbedaan dua velg ini adalah celongnya. Jadi karena lebarnya beda, depannya 7 belakangnya 8. Jadi celongnya juga beda, Bro. Nah, ini depannya belakangnya itu lipsnya itu 7,5 cm, yang depannya sekitar 4 cm. Kalau kita ngomongin soal keunggulan dari velg Gute ini, yang pertama bisa gua kasih tahu adalah lebarnya 78. Jadi fitment ke mobilnya itu velgnya belang tapi nggak keluar body. Karena offsetnya juga bagus, 42-38. Yang kedua, ini velg stylenya elegan lah, elegan banget lah. Kalau lu bisa lihat ini modelnya terinspirasi dari mobil-mobil Eropa, terutama Mercedes-Benz, oke? Nah, jadi kalau buat kalian yang punya mobil Jepang, which is itu city car, dan mau bergaya elegan, ini velg cocok banget sih buat kalian. So, lu bisa datang ke toko-tokonya TKB Group Indonesia, spesial buat kalian yang ada di Makassar. Tanggal 20-an TKB Group bakal akan buka toko loh di Makassar, tepatnya di Veteran Selatan. Oke, next, lanjut ke velg berikutnya. Oke, velg terakhir yang akan kita unboxing di kontainer ini adalah jeng. Kok gue mencium bau-bau sangar ya dari dalam velg, di dalam kardus ini. Betul sangar ini namanya. Nah, ini adalah velg namanya banteng. Jadi terinspirasi dari hewan yang ada tanduknya itu ya, oke. Velg banteng ini ringnya, gedenya velgnya, size-nya itu ringnya 17, lebarnya itu 9,5. Terus offsetnya 0. Terus lubangnya 6 x 139,7, oke. Nah, velg ini bisa untuk mobil Pajero Sport, Fortuner, Ford Ranger, Hummer H1, Nissan Murano, dan lain-lain ya. Keunggulan dari velg ini adalah, yang pertama, dari lebarnya 9,5 itu, kalau untuk mobil-mobil Jeep ya udah pasti ganteng banget sih. Terus, offsetnya 0, artinya velg ini pasti bakalan agak keluar dari body, ya kan?
Nah, jadi kalau pakai pelek ini plus ban yang MT itu udah pasti sangar banget. Cuman ya siap-siap aja bro, kalau lewat becek-becek ya kan, jipratnya ke bodi. Terus yang kedua, keunggulan dari pelek ini celongnya dalam banget, jadi kelihatan pelek ini lebar sekali gitu. Kesannya itu jadi sangar dan lebar. Terus yang ketiga, spoke-nya ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, spoke 8 ini ya, kalau dilihat, jadi kesannya itu sangarnya ada, kokohnya ada, gagahnya ada. Lebih tepatnya sih gagah sih, kalau spoke 8 gini. Sama, otomatis karena dopnya gede, jadi lu bakal, apa, velg ini kalau kepasang di mobil lu bakal kelihatan lebih rapi. Nah, velg ini ya kita produksi untuk kalian yang punya mobil hardtop misalnya, atau misalnya punya yang kayak tadi gue bilang Pajero Sport Fortuner, Ford Ranger yang standarnya udah 17, dan lu mau gaya, mau ganti velg tapi nggak mau ganti ban, ya lu pakai velg ini aja, udah cocok banget. Karena semuanya udah selesai, gue mau ingetin sekali lagi, jangan lupa follow Instagramnya TKB Group Indonesia, @TKB Group Indonesia, dan Instagramnya HSRWheel, @HSR_wheel. Karena di situ banyak promo-promo yang sering kita share, sama model-model terbaru juga pasti akan muncul di situ. Sama info-info toko kita juga akan muncul di situ. Untuk lebih lengkapnya, silakan visit ke www.tkbgroupindonesia.com. Gua Hendra, adios amigos.